Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Untirta, Profesor Dr. Jayanuddin STMeng, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Johannes Teboro, SPD, sebagai Koordinator Program KOICA Sila UMN Fourth Industrial Revolution Technical Center di Universitas Multimedia Nusantara, yang kami hormati para wakil dekan, para ketua jurusan, dan para peserta sosialisasi program pelatihan dari Korean International Cooperation Agency tahun 2024 secara online yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi program pelatihan dari KOICA tahun 2024 secara online. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Untirta oleh seluruh peserta. Hadirin dipersilakan mengambil sikap duduk sempurna. Universitas Sukarno.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa oleh Profesor Dr. Jayunuddin STMN. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Johannes T. Guru dari UMN, kemudian di sini juga mungkin hadir para ketua jurusan ya, yang ada di Fakultas Teknik dan juga tim dari UMN, Universitas Multimedia Nusantara, serta mahasiswa yang kami banggakan. Selamat siang semuanya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah ada sosialisasi free training hari ini. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada KOIKA serta Universitas Multimedia Nusantara atas apa kolaborasi kolaborasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Johannes Tanimboro, SPD, selaku Continuing Education Manager dari UMN, yang telah banyak memberikan dukungan dalam terlaksananya kegiatan ini. Ya, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, ya. Mulai dari pimpinan fakultas, kemudian jurusan, staf, dan juga mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik Tirta. Acara ini boleh dibilang sangat penting karena kita semua sedang berada di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti smart factory dan cloud big data ini memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai sektor industri. Jadi dengan mengikuti pelatihan ini, rekan-rekan semua nanti akan mendapatkan wawasan dan keterampilan yang relevan, yang tentunya ini akan menjadi bekal berharga di dunia kerja dan industri yang semakin kompetitif. Okay. Saya berharap setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan ini, rekan-rekan semua, baik mahasiswa maupun alumni, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh, baik dalam pekerjaan maupun proyek akademik. Jadi semoga dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk karir nanti di masa depan, ya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin di akhir kata, dengan mengucapkan bismillah, acara sosialisasi free training Smart Factory and Cloud Big Data pada siang hari ini secara resmi saya buka. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu sosialisasi program pelatihan oleh Koordinator Program KOICA Sila UMN Ford Industrial Revolution Technical Center oleh Bapak Johannes Teboro, SPD, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Muhammad Bagas Altafah. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi
Ini akan dilaksanakannya sesi sosialisasi bersama saya, Muhammad Bagas Altaafa, yang akan memandu jalannya sesi sosialisasi. Tentunya pada sesi ini terdapat narasumber yang telah hadir, Bapak Johannes Teboro, SPD. Halo Bapak. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Siapa bilang menjadi seseorang profesional aktif tidak bisa dibarengi dengan berkarya dan berproduktif? Hal ini tentunya dibuktikan langsung oleh narasumber kita kali ini, Bapak Johannes Teboro, SPD, seorang ahli pendidikan yang memiliki pengalaman panjang dalam manajemen dan pengembangan pendidikan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Continuing Education Manager di Universitas Multimedia Nusantara dan juga program koordinator untuk OICA Sila UMN Fourth Industrial Revolution Technical Center. Pak Johannes atau yang akrab disapa Pak Jo telah berperan besar dalam berbagai bidang selama karirnya, mulai dari Student Recruitment and Admission Manager di UMN hingga Manager di Royal Education Makassar. Tidak hanya berfokus pada manajemen pendidikan, beliau juga pernah berkarir sebagai editor di Indira Publishing dan ini membuktikan keahliannya dalam bidang literasi dan penerbitan. Sebagai narasumber hari ini, Pak Jo akan berbagi wawasan yang berharga tentunya dari perjalanan karirnya yang sangat kaya. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Johannes Teboro, SPD. Halo Bapak, mungkin boleh disapa-sapa dulu Pak. Halo, gimana kabarnya Bapak? Ya. Apakah sudah siap? Ya. Assalamualaikum Halo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Salam sejahtera Mungkin langsung buat kita saja ya Pak semua. ya. Baik, Ya. sosialisasi akan diberikan waktu selama 30 menit Bapak. Dan kepada para hadirin Ya. sekiranya ada yang memang ingin ditanyakan, mohon ditahan dulu karena kita akan membuka sesi tanya-jawab di akhir sesi nanti. Baik, langsung saja kepada Bapak Jo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Muhammad Bagas selaku moderator kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang yang terhormat Bapak Profesor Jayanuddin, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang terhormat Ibu Bapak dari Wakil Dekan dan juga dari Prodi Fakultas Teknik dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga hadir pada siang hari ini. Ada Pak Dwinanto, rekan kami yang sebelumnya saya repotkan, saya hubungi beliau. Terima kasih banyak Pak Dwinanto. Dan juga kepada rekan moderator dan juga adik-adik ke alumni ataupun mahasiswa calon alumni dari Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, UNTIRTA, yang kami banggakan. Ya, saya pertama-tama harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kerjasama yang baik yang selama ini terbangun dengan Fakultas Teknik UNTIRTA, mulai dari kira-kira 2 tahun yang lalu, kami menjalankan program ini sudah sangat baik kerjasama yang kami jalankan dengan Fakultas Teknik UNTIRTA. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena saya ini sedang posisi di luar sebenarnya. Saya lagi ada di Bandung karena juga dalam rangka sosialisasi ke partner University di Bandung. Seperti itu. Nah, ya. Kami berterima kasih karena kesempatan yang baik pada siang hari ini diberikan pada kami untuk mensosialisasikan program ini kepada khususnya kepada adik-adik alumni
kiranya nanti dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah dari hampir 2 tahun yang lalu, kami menawarkan program ini dan juga alumni dari Fakultas Teknik sudah cukup Fakultas Teknik Untirta sudah cukup banyak yang sudah dapat mengambil manfaat. Saat ini mereka sudah bekerja di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan investasi Korea maupun dari investasi negara lain dan juga perusahaan Indonesia yang merupakan alumni dari program ini. Mohon maaf, apakah jaringan saya cukup baik terdengar atau, karena sepertinya agak terputus-putus. Untuk Mohon suaranya reviewnya terdengar kalau terputus-putus ya, Dek ya. baik, Pak. Baik. Bagaimana, Dek Bagas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Oh, oke, okay, baik. Ya, ya. Ya, jadi ya, cukup banyak yang mengambil manfaat dari program kami ini. Ini sebenarnya program CSR dari Universitas Multimedia Nusantara yang kami inisiasi bersama dengan partner kami, Sila University dari Busan, Korea. Dan kami disupport penuh oleh KOIKA, Korea International Cooperation Agency. Ini badan pemerintah Korea yang memang memberikan bantuan untuk kerjasama internasional ke negara-negara partner dari Korea sendiri. Nah, termasuk di Indonesia, itu ada country director dan juga ada cukup banyak proyeknya selain dari program yang kami jalankan di UMN ini. Izin saya share screen ya untuk lebih menjelaskan program ini. Silakan, Bapak. Ya. Iya, apakah sudah cukup jelas? Mohon maaf, Bapak, share screen-annya belum muncul. Bapak, mohon maaf. Mikrofonnya boleh dinyalakan. Ya, oke. Okay. Apakah sudah kelihatan materi ininya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, okay, baik. Terima kasih. Nah, kami menyebutnya KSU for RTC, KOIKA Sila UMN Fourth Industrial Revolution Technical Center. Jadi, apa namanya? Kami ingin membantu mengantar alumni-alumni dari perguruan tinggi untuk masuk ke industri 4.0. Nah, itu tujuan utamanya memberikan tambahan bekal bagi adik-adik alumni dan juga kesempatan untuk terkoneksi ke perusahaan-perusahaan yang sudah atau yang memanfaatkan atau sudah masuk ke industri 4.0. Pelatihan ini kita berikan free, jadi memang karena kami disupport oleh KOIKA, sehingga kami memberikan pelatihan ini free. Kurang lebih lamanya sekitar 2 bulan, dan untuk batch yang terdekat, batch selanjutnya, setiap tahun kami ada 2 batch, dan untuk batch yang terdekat itu akan kami mulai di tanggal 30 September. 30 September nanti, dan akan berlangsung sampai dengan kurang lebih awal Desember. Nah, benefit yang bisa didapatkan oleh peserta dari program ini ya selain free training, juga kami memberikan berbagai workshop untuk memperkaya soft skill peserta.
Dan juga nanti di akhir itu kita akan mengajak untuk company visit, kunjungan langsung ke industri, dan juga ada kesempatan kita membuat job fair atau kami mengundang kampus hiring, kami mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang langsung merekrut apa peserta atau alumni dari program ini. Nah, memang apa namanya, kami memang tidak menggaranti 100%, tetapi seluruh fasilitas yang ada dan juga kesempatan yang kami berikan itu mendukung untuk teman-teman alumni dari program ini bisa direkrut oleh berbagai perusahaan, khususnya memang investasi, perusahaan investasi Korea di Indonesia. Nah, untuk perusahaan sendiri tentu saja mereka juga mendapatkan benefit, yaitu mendapatkan apa calon karyawan yang siap kerja, lulusan-lulusan perguruan tinggi yang sudah siap kerja untuk apa namanya mengembangkan atau membantu mengembangkan perusahaan mereka. Ada dua track atau bidang yang kami buka pelatihan di KSU4 RTC venue ini, yaitu yang pertama Smart Factory, dan yang kedua Cloud Big Data. Yang tahun ini atau mulai batch depan ini kami tambahkan Smart City, jadi Cloud Big Data and Smart City. Karena apa namanya Busan sendiri, di mana Sila University berada, itu adalah salah satu kota yang sudah masuk ke Smart City, salah satu yang terbaik di dunia. Di Korea selain Seoul juga Busan City. Kurang lebih subjek-subjek yang akan diberikan dalam pelatihan ini, pelatihan intensif 2 bulan ini. Kenapa kami sebut intensif? Karena memang pelatihannya dari setiap hari, dari Senin sampai Jumat, dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Di antaranya ada istirahat isoma 1 jam, ya, dari jam 12 sampai jam 1. Nah, ini kurang lebih subjek yang akan didapatkan selama proses training ini, dan memang banyak yang apa langsung menggunakan lab sehingga langsung praktek. Ya. Ini berbagai fasilitas yang kami siapkan. Kita siapkan di satu lantai khusus di gedung UMN, ada di gedung D, gedung yang paling tinggi di UMN itu di lantai 11. Ini ruang kantornya, kemudian ini ruang kelasnya. Untuk fasilitas, kami siapkan setiap peserta pelatihan satu komputer, satu orang yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang dipakai dalam pelatihan ini. Kemudian kami siapkan juga lab, ya, untuk Smart Factory sendiri dan untuk Cloud Big Data sendiri untuk prakteknya. Nah, ini beberapa peralatan labnya yang sudah terpasang, dan beberapa yang memang kami masih simpan untuk dipakai pada saat pelatihan. Bisa di dalam ruang, dipindahkan ke dalam ruang kelas atau juga ke dalam lab. Ini berbagai, ada PLC trainer, ada sensor trainer, dan sebagainya. Kemudian, ya, ini kurang lebih suasana trainingnya, ya, baik di dalam kelas maupun di lab. Untuk memperkenalkan advancement atau kemajuan dari sistem Smart Factory di Korea, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kalau apa namanya koneksi saya agak terputus-putus. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman semuanya. Oh ya, dan juga kami berikan pelatihan. Yang menarik adalah kami juga memberikan pengenalan Korean culture dan juga pelatihan bahasa Korea. Jadi selama 2 sampai 2,5 bulan itu setiap minggu itu kita berikan 3 jam pelajaran atau Korean course, ya, Korean language course. Jadi belajar bahasa Korea terutama yang saya. Kenapa? Karena
di industri atau di perusahaan-perusahaan partner kami, khususnya perusahaan Korea, itu rata-rata supervisornya masih orang Korea. Jadi ya mereka juga belajar bahasa Indonesia sih, tapi memang apa namanya perlu kami kenalkan bahasa Korea agar teman-teman nanti ketika sudah bekerja di sana itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Ya, ini suasana trainingnya kurang lebih. Kemudian kami berikan workshop-workshop dan dalam setiap batch itu kami ada forum dan juga ada seminar, ya, ada workshop yang kami undang pakar-pakar di bidangnya untuk membagi, untuk share, ya, dari luar UMN, baik yang tingkat nasional maupun yang internasional. Misalnya kami, ya, kami mengundang Direktur Koika langsung, kemudian kami mengundang juga CTO dari PT Hyundai LG Indonesia. Hyundai LG Indonesia ini adalah pabrik baterai mobil listrik yang pertama di Asia Tenggara. Itu ada di Karawang, dan mereka merekrut alumni kami cukup banyak juga. Lalu tadi saya sudah sebutkan juga bahwa kami juga gitu ya. Kemudian itu how to negotiate well, how to attend, how to do an interview session, seperti itu. Itu kita tambahkan, how to make a perfect CV, seperti itu. Itu kita tambahkan untuk memperkaya apa namanya soft skill teman-teman peserta. Lalu kita adakan company visit juga. Ini salah satunya, waktu itu kami visit ke PD misalnya, ini PD 4.0 ya. Ini pusat, ini berada di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Tapi mereka mendirikan satu pusat industri digital 4.0, namanya PD 4.0. Kemudian ini kami share kesempatan waktu Wakil Menteri Deputy Minister of International Development Cooperation, jadi kerjasama pembangunan internasional, itu berkunjung ke venue kami, menyaksikan langsung berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh KOIKA buat pelatihan ini berlangsung. Dan ini Vice President dari KOIKA, langsung dari Korea, juga datang berkunjung untuk melihat program kami. Nah, ini beberapa di antara list perusahaan yang telah merekrut alumni dari program ini jauh ini. Cukup banyak, ya. Dan ya, ini sekilas tentang kampus UMN ya. Jadi seluruh pelatihan ini akan berlangsung di kampus UMN di Gading Serpong, Tangerang. Nah, karena pelatihannya onsite, buat teman-teman yang remote, yang domisilinya cukup jauh, itu kami membantu memberikan subsidi transportasi. Ya. Bisa juga itu di-convert menjadi nanti biaya akomodasi. Ya. Buat teman-teman yang jauh, mungkin nanti itu bisa apa namanya? Ya, ini subsidi. Subsidi artinya bantuan untuk transport. Jadi selain free training dan sertifikasi, teman-teman juga dapatkan nanti apa namanya bantuan subsidi transportasi selama 2 bulan itu. Nah, ini kurang lebih kampus UMN di Gading Serpong. Kita ada di gedung yang ada logo UMN, tulisan UMN di lantai 11 dari gedung tersebut. Kemudian ya, ini kurang lebih tentang kampus UMN ya. Gedung kampusnya memang konsep kampus UMN sendiri itu dibuat sebagai kampus yang energi efisien, green campus yang energi efisien, dan gedung
dua ini, gedung besar ini, itu adalah gedung-gedung dirancang untuk hemat energi. Dan ya, alhamdulillah, salah satu gedungnya ini pernah menjadi juara satu gedung terhemat energi se-ASEAN, se-Asia Tenggara. Dan pialanya. Kemudian yang satunya jadi runner-up. Ini kurang lebih suasananya. Ya, moto kami di UMN itu every space is a learning space. Jadi dimanapun, di bagian manapun, teman-teman mahasiswa bisa belajar ya bersama maupun secara pribadi. Ya, kurang lebih ini suasana kampus UMN ya. Nah, sedikit mengenalkan UMN juga. UMN sendiri kami sudah terakreditasi unggul dan sudah untuk akreditasi internasional kita QS Star, kita sudah dapat 4-star bintang 4 dengan beberapa kualifikasi mendapatkan bintang 5 untuk teaching, untuk online learning, untuk employability, dan untuk inclusiveness. Kurang lebih itu, Ibu Bapak dan teman-teman semua, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan kami berharap teman-teman alumni dari Untirta, khususnya Fakultas Teknik Untirta, bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke rekan moderator. Mas Bagas, silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi, kepada hadirin yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, boleh dipersilahkan untuk present terlebih dahulu, lalu nanti akan diarahkan selanjutnya. Dan untuk sesi tanya jawab, kita akan tunggu sampai jam 13.43, 3 menit ke depan. Silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, present terlebih dahulu. Iya, sebagai informasi, Ibu Bapak dan teman-teman, kami sudah menerima beberapa application atau pendaftar dari Fakultas Teknik Untirta ya. Mungkin juga sudah hadir di sini. Ya, silakan kalau masih ada informasi yang ingin ditanyakan, mungkin dari e-flyer atau e-poster yang kami share itu masih ada yang kurang jelas, atau setelah scan QR code di situ membaca informasi dan prosedur pendaftarannya mungkin masih kurang jelas. Silakan di kesempatan yang baik ini, silakan adik-adik menanyakan. Saya mungkin mau bertanya, Pak. Ya, saya Ahmad Baudin dari Teknik Industri. Pertanyaan saya mungkin ini kan untuk alumni ya, Pak ya. Nah, kalau untuk dosennya ada nggak, Pak? Karena kan dosennya juga harusnya kita ngasih apa info ke mahasiswa misalnya atau ya, terutama kalau saya ya, kalau saya di Teknik Industri ya dua-duanya ini relevan gitu. Itu dosennya sendiri juga nggak tahu gitu ya atau belum tahu. Nah itu apakah ada juga pelatihan untuk dosennya gitu maksudnya. Jadi biar kita memberikan bekal ke mahasiswa tapi dosennya sendiri harusnya kan harus duluan dikasih pelatihan ya, bukan hanya mahasiswanya gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai mahasiswa tahu dosennya malah nggak tahu gitu. Gitu Pak, terima kasih. Iya, saya bisa langsung jawab atau gimana, teman apa rekan moderator? Mungkin saya langsung jawab aja ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Baudin dari Prodi Teknik Industri ya atas pertanyaannya. Ya, ya saya harus minta maaf nih Pak Baudin. Jadi
Memang kami terikat ini dengan kontrak dengan Koika yang mensupport kami untuk program ini, sehingga memang sesuai dengan target mereka atau objektif mereka itu yang disasar adalah saat ini adalah alumni atau calon alumni, Pak, yang mungkin fresh graduate yang mungkin belum wisuda tetapi sudah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau dari program studi terkait. Jadi untuk dosen mungkin nanti kami lihat karena di sela waktu itu kan ada, Pak. Jadi kami kan 1 tahun itu hanya buka 2 batch dan masing-masing batchnya itu 2 sampai 2,5 bulan. Nah, nanti kami melihat kemungkinannya dan kami mendiskusikan dengan apa namanya dengan pihak Koika yang mensupport program ini dan tentu saja dengan partner kami dari Sila University Korea. Ya. Tapi untuk sementara ini untuk batch yang reguler yang 2 kali setahun itu memang objektif dari Koika itu memang hanya untuk alumni atau calon alumni, mahasiswa yang sebentar lagi lulus dari program studi atau dari ya program studi terkait. Demikian Pak Ahmad Baudin, mohon maaf sekali lagi. Ya. Izin bertanya, Pak Johannes. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Dari Pak Nanang, Pak. Mungkin masih ingat kita pernah ketemu tandem waktu pas SBMPTN ya di UMS. Halo, Pak Nanang. Iya, iya. Gimana kabarnya? Sehat, Ya. Pak? Sehat, Alhamdulillah, Pak. Iya, Oke, semoga sehat baik. semua, Pak Nanang juga. Jadi, Iya. kebetulan kan di kami Prodi Informatika mahasiswa ini baru masuk semester 7, Pak. Jadi belum ada lulusan ataupun calon alumni. Nah, ini ke depan mohon kalau dimungkinkan untuk program Koika ini bisa mengakomodir mahasiswa yang mungkin seperti PMM masuknya ya. Jadi pertukaran mahasiswa merdeka tapi yang ISMA modelnya, Pak. Jadi pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ini kalau kalau misalkan bisa dimungkinkan, kami ya sangat senang sekali nih karena banyak mahasiswa kami di informatika juga yang sangat tertarik untuk bisa punya pengalaman ya baik magang ataupun mungkin bisa pertukaran pelajar di luar negeri seperti itu. Usul Pak, mudah-mudahan ke depan bisa diakomodir. Terima kasih Pak Johannes. Ya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Ya, aduh, senang bisa ketemu lagi di sini. Ya, memang kami sering apa namanya ketempatan sebagai center untuk ini ya Pak ya, untuk UTBK sekarang ya Pak ya. Waktu itu ini cuman mungkin saya memang tidak terlalu terlibat banyak di sana, tapi teman-teman rekan-rekan yang lain masih ini Pak. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaannya ya baik sekali sebenarnya memang. Ya, saya juga sempat mengetahui informasinya kalau prodi informatika di Untirta ini memang baru belum ada lulusan ya, Pak ya. Ini Pak, baru semester Ya, 7, betul. semester 7. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, targetnya sih memang dari apa namanya calon alumni paling tidak mereka sudah misalnya sudah tugas akhir dan nanti sebelum Desember 2024 ketika kami selesai mereka juga selesai gitu dinyatakan lulus paling tidak punya SKL Pak, surat keterangan lulus dari kampus. Nah, mungkin nanti ke depan Pak, semester depan, next semester kan kita adakan juga masih akan adakan lagi batch-batch selanjutnya karena program kami ini masih akan berlangsung sampai 2026 2027 Pak. Kami kemarin bertemu dengan Koika dan masih akan disupport sampai tahun itu oleh Koika. Seperti itu dan setiap semester kami buka batch-nya sehingga nanti di semester next semester mungkin bisa ya Pak alumni-nya. Tapi dari program studi teknik yang lainnya itu mungkin bisa apa namanya sudah bisa karena sudah ada alumni dan sudah ada yang akan segera lulus ya Pak ya.
Demikian Pak Nanang. Mohon maaf sekali karena kembali lagi objektif atau target dari ini ya yang disasar oleh KOIKA-nya sendiri. Ya, baik, Pak Jonas, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak, ada pertanyaan terakhir dari Bapak Dwinanto. Untuk syarat Ya. pasca pelatihan, berapa kali Oh ya. kuantiti kehadiran dalam Ya. 2 bulan tersebut? Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Kita belum bertemu, tapi apa namanya sudah membantu banyak kami. Kita sudah berkomunikasi dari awal ya Pak Dwi Nanto. Ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat dan juga untuk bisa kami channelkan ke perusahaan-perusahaan itu peserta minimum itu harus hadir 80% selama 2,5 bulan ya. Nah, tetapi kami tidak mengikat. Jadi kami tidak mengikat bila mana dalam rentang waktu tersebut teman-teman peserta itu sudah ada yang mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan yang dituju itu silahkan saja bisa quit, bisa leave program training ini, tetapi dengan syarat kami hanya meminta untuk submit surat keterangan bahwa sudah benar sudah diterima di perusahaan tersebut. Hanya itu saja syarat dari kami karena memang kami harus report ke KOIKA ya apa namanya alasan yang ya ini alasan satu-satunya untuk quit dari atau leave dari program ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mudah-mudahan menjawab Pak Dwi. Ya, jadi 80% ya teman-teman minimum kehadirannya untuk bisa dapatkan sertifikat dan juga bisa apa namanya dapatkan oh ya untuk subsidi apa namanya transportasi itu memang kami berikan tidak sekaligus kita berikan setiap bulan dan itu di akhir bulan pertama dan di akhir bulan kedua karena kami menghitung berdasarkan jumlah kehadiran teman-teman. Nanti dikalikan jumlah kehadiran harian, kemudian dikalikan dengan ada range tertentu untuk biaya transportasinya. Demikian. Baik, Pak Dinanto, terima kasih, Pak. Nanti lain waktu bertemu, Pak. Saya berkunjung lagi ke sana. Mudah-mudahan bisa bertemu, Pak Dinanto. Baik, selanjutnya ada pertanyaan terakhir, Bapak, dari mahasiswa yang bernama Kak Narendra Putra Vendana. Silahkan, Kak Narendra. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Narendra Putra Vendana dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020. Izin bertanya terkait pesertanya, Pak. Untuk pesertanya itu apakah terbatas dari universitas yang bekerja sama dengan program ini atau boleh dari universitas lain ya, Pak? Terima kasih. Iya. Iya, Narendra ya. Ya, memang kapasitas kami seperti yang saya sampaikan tadi itu terbatas 60 peserta, 30 untuk Smart Factory dan 30 untuk Cloud Big Data Smart City. Nah, mungkin Narendra sendiri dari Teknik Mesin bisa apply untuk yang Smart Factory ya. Oh ya, satu hal lagi. Kemarin kita mendapat support dari Sila University itu disampaikan kepada kami bahwa nanti 10 peserta karena nanti ada assessment selama program berlangsung dan juga di akhir nanti ada assessment. Nah, nanti rekan-rekan dosen trainer itu akan memilih 5 sampai 10 apa namanya peserta terbaik ke ya di masing-masing track, di masing-masing bidang yang akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi internasional. Jadi sertifikasi kami, mahasiswa kami mendapatkan sertifikasi internasional itu dari TÜV Rheinland, dari TÜV Rheinland, lembaga sertifikasi Jerman,
untuk PLC. Kalau yang smart factory untuk PLC, kemudian untuk yang cloud big data, smart city itu dari Microsoft nanti akan mendapatkan kesempatan itu, ya. Jadi ya selain mengikuti program ini, ya mengikuti dengan baik sehingga bisa mendapatkan kesempatan yang baik itu untuk mendapatkan sertifikasi internasional. Kurang lebih menjawab, Mas Narendra. Jadi kita hanya 30 di ini, dan jadi kalau pendaftarnya lebih dari itu, ya kami tentu akan adakan proses seleksi, ya. Oke, terjawab, Pak. Jadi boleh dari universitas lain asalkan kuotanya terpenuhi aja ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke, terima Ya. kasih, Pak. Silakan langsung daftar aja nanti ya. Mudah-mudahan sudah di-share in flyernya. Di situ tertera QR code. Nah, silakan di-scan QR code-nya, ada informasi tambahan di situ dan juga form pendaftaran, ya. Wah, luar biasa sekali, Bapak. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya kita akan yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Johannes, luar biasa sekali penyampaiannya dan sangat menarik sekali, sangat interaktif, dan tadi disampaikan bahwa Koica ini merupakan pelatihan yang mana bertujuan untuk memberikan persiapan baik bekal dan koneksi untuk industri-industri Korea yang ada di Indonesia, yang mana mempunyai benefit yaitu workshop untuk meningkatkan soft skill kita, terus juga ada company visit, lalu juga ada campus hiring. Wah, terus juga ada pelatihan yang mana dibagi dua. Yang pertama ada Smart Factory, dan yang kedua Cloud Big Data, dan tentunya Smart City. Untuk pelatihannya dilakukan selama 2 bulan, setiap Senin sampai Jumat, dan selama 2 bulan, batas minimum kehadiran adalah 80%, 80% kehadiran. Dan kebetulan Pak Jo, saya pernah campus visit ke UMN pada saat SMA. Luar biasa banget memang kampusnya. Besar gitu ya, megah. Ya, Dan terima kasih. UMN merupakan ya kampus ramah lingkungan ya, skala internasional ya Pak Jo ya. Wah, luar biasa. Oke, Ya. baik. Langsung saja saya Silakan tutup untuk berkunjung, ya. sesi. Boleh. Untuk sesi dokumentasi mungkin langsung saja boleh diarahkan kepada operator, dipersiapkan. Baik. Untuk sesi dokumentasi kita mulai dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Jo. Selamat beraktivitas kembali. Oke, langsung saja. Aku serahkan kepada MC. Terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membantu narasumber untuk menyampaikan sosialisasi pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara sosialisasi program pelatihan dari Korea International Cooperation Agency tahun 2024. Terima kasih kepada narasumber, Bapak Dekan beserta jajarannya, dan juga para hadirin yang telah mengikuti rangkaian sosialisasi hari ini dengan baik. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.